Al-Islam. Salim ya salam. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kedua kalinya, salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan karena perjuangan beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam dan nikmatnya iman sampai dengan saat sekarang ini. Acara Halal Bihalal Yayasan Pondok Pesantren Darul Hakiki, Rabu 2 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah, akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, pengajian umum tentang halal bihalal. Acara kelima, doa. Acara terakhir, penutup. Agar lebih barokahnya acara ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melafalkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Maksum SPDI, Al-Ustaz Muhammad Alwi, dan Al-Ustaz Fauzan Aziz. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
tenang. أو ولدوا
وَالَّذِينَ إِذَا أولئك جزاؤهم
Acara ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Sahih Hakiki. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam, daun kayu jati. Sandik jawab salam, ciri-ciri dia naru mati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pedas, ruen takut mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli halin wa ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, yang dewek tiang hormati dan kita sama-sama muliakan, dani-dani para tuan guru, dani-dani para asatiz, guru-guru pelungguh tiang, wabil khusus akhin al-kiram al-mukarram tuan guru Haji Rahmat Hidayat MM. Masih ingat? Napi keren MM. MM Melin Merari Malik. Lamun Tuan Guru Haji Muhammad Sahih MPDI Melet Merari lagu paling dengkis ada. Panas bapak-bapak ibu-ibu? Pacu? Panas. Lagu sai-sai sabar, ikhlas, isi panas, samu terasa makin niki insyaallah
di akhirat di yatijan panas. Amin. Al-ulama berbasil di sebuah kitab Asyuhada'u alan nasi sab'atun arapitu jari saksi umat manusia ele baun bumi niki. Saksi entan pegawaian solah, saksi entan pegawaian bayok. Halo? Sing anda. Yang pertama adalah al-malaikatu, malaikat. Semua malaikat-malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk mencari di mana tempat kumpul orang mengaji, di mana tempat perkumpulan orang berzikir, di mana tempat perkumpulan orang membaca Al-Quran. Halo? I love you. Sekedik doa. Menengan bayi temui aran telatan lumbah. Lamun nak menggah tuan guru berarti nikmat lulus jadi tuan guru, nggih? Okay? Masih dia bebas ini. Malaikat-malaikat hadir di hadapan pelunggom tiang, di dekat pelunggom tiang. Kenapa hadir? Karena siapa tahu nanti para alim ulama, para tuang guru, guru-guru kita ini berdoa, maka malaikat-malaikat ikut mengaminkannya. Aneto. Pedas? Bahkan Allah berjanji, ya malaikati ishadu anni qad buddilat sayiatuhum hasanat. Wahai malaikat-malaikatku, siapa yang hadir di pengajian, siapa yang hadir di tempat acara halal bihalal, saksikan wahai malaikat-malaikatku, kata Allah, semua itu akan kuganti kelengian-kelengian niki dengan kebagusan-kebagusan. Alhamdulillah. Makin jauh kaputan kanduk tempe oleh-oleh kanduk manok. InsyaAllah. Ia bukti. Lagu lamun lebale kanduk manok jauh isin kaputan oleh-oleh entri. Terima kasih. Berarti kurang ikhlas. Yang kedua kata ulama, al-ardu, tanah. Niki. Semua melingkihan si pelunggom tiang. Tanah ini jadi saksi. Yaumaidin Tuhan itu akhbarah di akhirat nanti mereka bercerita. Tanah yang tempat kita duduk ini akan berbicara. Solah dan pelunggom tiang melingkih tukur solah. Lagu lamu nyempel, nyempel, jat kurang solah. Kerisak tanah. Terpengan tertukul melinggir lamun nyempet lamun subuh langit. Al-ardu tanah sampai 7 lapis tanah yang berbicara nanti bapak ibu inama. Berbicara dia benar saya didudukkan. Diduduki oleh orang ini si Pular bin Pular bersaksi. Nah iya ampun dit kanggu mami inak bait hak batur. Tanah batur dinding semeter sejengklak yang lebihan tanah batur sampai pitu rapis yang ia oros utama neraka. Na'udzubillah. Tanah yang kita duduki ini akan bersaksi senang tanah niki. Halo, I love you. Dan seterus-seterusnya kami singkat dari keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darul Haqiqi menghaturkan ribuan talbiyasi kepada para tamu undangan, para tokoh, para sesepuh, para pengelingsir yang tidak bisa yang sebut satu persatu. Alhamdulillah. Wabil khusus Dani Al-Mukarram, Kakanda Tuan Guru Haji Rahmat Hidayat yang gagah perkasa bersama rombongan para kori dan semua bapak-bapak para kepala desa, bapak kadus dan lain sebagainya, semestinya yang akan hadir pula di hadapan kita
Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badaruddin. Beliau selalu setiap acara di sini paling julut bayi lumba. Tumben hari ini beliau lagi sungkan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, amin. Berikan beliau umur panjang, amin. Mudah-mudahan beliau selamat dunia wal akhirah, amin. Terima kasih kepada semua jamaah dewek. Sesampun ikut serta membantu pelaksanaan acara halal bihalal. Dari segala bentuk berupa materi, berupa makanan, berupa tenaga fikiran itu semua. Kami keluarga besar yayasan ini berdoa semoga Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian berikutnya sekedar matur fuwikan bahwa ia gembek ampuk wajib halal bihalal wajib puni tejulu dawak niki al-mukaramun para tua guru. Ia gembek sengak manusia pelongoh mdiang sakjari manusia barak atur sakwah biasa ditini dek ceraput isi dosa salah. Lebih-lebih lamun dosa pelonggom tiang jok Allah Ta'ala pecat laluk dia tunas ampun maaf. Tetapi lamun dosa pada salak pada manusia nikmat, tampunan, termaafan, terida, tawak tuan guru. Isi pada manusia berarti pelonggom tiang belum ditinik kena, ditinik pecat molah urusan di akhirat. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sai-sai nikman pacu kancil pada manusia nikman tanggap pacu isi nenek. Nikman pada endeng maaf jok pada manusia asal atas segala ruan dosa salah nenek nikman milik ampunan. Timak jak pacu ibadah. Ia ampun perlu halal lebih halal. Ia ampun perlu li atas kubur. Para tuan guru ngumuman, jamaah maafan almarhum geh menu perlu kalimat tasamu. Saya enggak teketuan lek si Bungkar Nakir. Waman ikhwanuka sai semeton. Tebara tajah isi tuan guru al mukminuna wal muslimuna kulluhum ikhwani. Selapuk dengan beriman, selapuk dengan Islam semeton. Lagu gara-gara di entatongan poteng lebaran di pekewaan yang genan. Gara-gara di tebeng fitrah di kewak menantu. Kulum. Nah iya terbahas makin si al-mukarramun para tuan guru. Dan terakhir. Alhamdulillah. Mulai tahun ini. Yayasan ini berdiri secara resmi berbadan hukum. Izin dari Menkumham sehingga yayasan ini akan mulai ya terbuka pertama tahfizul Quran. Alhamdulillah banyak santri banyak yang sampun berdaftar mulai kelas SD kita adakan kegiatan sorenya. Kemudian lembaga formal seperti SMP Islam. Alhamdulillah selesai acara halal bihalal ini kita akan bangun pondok asramanya. Berkat semua doa-doa pelungguh sami lebih-lebih al-mukarramun para tuan guru. Dan mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh jamaah terutama sekali bagi jamaah tiang sasampun beli wakaf. Berwakaf tanah walaupun semeter sengak satimuk niki balu are kita bayar harga per are 50 juta lelang juk jamaah per meter alhamdulillah begak ruen sedekah amal wakaf dari jamaah dan kita bikinkan sertifikat amal jariah. Tentunya ini akan menjadi syuhada, menjadi saksi, menjadi kapal pelunggom tiang di akhirat. Amin ya Rabbal. Mu kadar niki atur dewek ampure agung sinampure.
dari awal sampai akhir acara niki andin terjadi kekurangan, kehilapan, sambutan dan sebagainya serba kurang, kami mewakili panitia dan keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darul Hakiki menghaturkan ampura, tunas maaf, beribu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.